Saya Maman dari Plan Kunir. Selamat sore bagi yang beragama lain, salam sejahtera Mbak Dian. Alhamdulillah di hari ini, hari Sabtu, tanggalnya berapa nih? 14 Mei 13. Baik. Alhamdulillah kita dipertemukan di Lumajang lagi bersama saudara-saudara kita dari perwakilan dari IR, ada Pak Aldi ya. Satu-satu perwakilannya. Dari SKM Pandaan ada Pak Tobat, dan dari SKT ada Mbak Nova alias Kak Re ya. Kita nyebutnya nama udaranya itu di sana di radio sana Kak Re ya, Re Diva. Karena di Kunir dulu belum ada radio, jadi belum ada nama udara. Gitu berapa ya, ya. Pertama sih ada Mbak Siti Andrika dan Pak siapa, Pak Dhani ya, ya. Yang gak jadi berhalangan karena mungkin ada agenda lain. Jadi intinya kita menyambut saudara-saudara kita ini yang dari luar kota yang sudah sudi untuk silaturahmi dengan kita setelah berpisah lebih kurang 10 tahun, 9 tahun. 11. Hah? 11. 11 9. Oh, mulainya 11 sih. Kerjanya orang setengah. Iya, betul 9. Kalau saya tahun kemarin sudah ketemu. Karena mereka tahun kemarin diundang oleh Semeru ada acara CSR ya. Jadi mampir ke rumah. Yang lain saya undang kebetulan enggak ada yang datang. Saya telat. Iya, datang tapi terlambat. Wis mulai. Teman-teman sudah pulang, iya. Sudah pulang. Aku teko. Jadi alhamdulillah hari ini walaupun diwakili oleh 3 orang, kita harus bersyukur karena jauh-jauh beliau masih menganggap kita masih ada itu. Ya, sudah berusaha saya. Ojo iki kaset. Jadi saya mewakili teman-teman berterima kasih. Setelah 9 tahun berlalu, ya mungkin suatu saat asalkan lokasi di Kunir ya. Saya doakan saat akan buka kembali, walaupun tidak dengan formasi yang sebesar yang kemarin, kita masih berharap. Ya wis, kita silaturahmi lebaran. Mungkin kalau kita yang rombongan ke sana tidak mungkin. Mungkin. Mungkin saja. Amin. Saja. Tapi ya. Gelap ya. Tapi ono aus. Apa iku anjane, Rek? Untuk yang senior mengalah kepada junior. Yang junior ya, sing tuwek nang sing enom. Mungkin itu saja. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Cuma kayaknya ibu-ibu hampir sama kan itu. Aku sensi loh, Pak. Udah sampai ya? Setidaknya hampir sama dengan jajaran manajemen. Iya, tanggung-tanggung. Baduan hamil. Iya. Gak sempat gak, Pak? Gak sempat, ya? Belum sempat jahe disuruh kembalikan. Ya Allah, sakit hati. Teko. Sudah di PHK, mau dapat seragam baru tidak jadi. Disuruh kembalikan. Ya, bukan itu. Hamil bisa kan? Terus akhirnya anak saya yang pertama lahir di bulan Oktober 2014. Masih belum bekerja saya. Terus setelah itu saya masih lanjut kuliah. Saat itu juga saya kuliah dengan calon rondore. Ingin masuk jajaran manajemen karena ada lowongan kan waktu itu. Ada. Harus S1 kan. Nah,
Nah, saat itu saya masih SMA, ala kuliah sih sambil kerja. Ada modal kan, maksudnya yo keren rek iso kuliah dengan uang sendiri ya. Iya. Yeah. Harapannya. Harapannya. Apa kata tadi berkata lain ya, bisa balik. Terus itu akhirnya Mas walaupun di PHK masih tetap kuliah. Lulus tahun 2016. 2017 ada omongan pendamping desa. Bulan April juga. Jadi di PHK April 2014, April 2017 saya 3 tahun. 3 tahun setelahnya. Setelah dari tumbuh seksi, meni-meni small hell jadi sedikit. Kapan tahu seksi dah? Ini anu bojone rek. Baru aja waktu kerja. Celana kerja ke meja enggak ada yang muat. Waduh. Gara-gara 3 tahun jadi ibu rumah tangga, pakai seragam kebesaran ya, wis daster, wis enak, wis bingung. Begitu keterima kerja, bingung, dono sing sedih. Aduh, enggak sadar diri aku selama ini. Ya ampun. Los. Ini yo sekseng ngono. Sadar. Ini hasil anak kedua. Hasil ya. Anak ketiga. OTW, OTW. 2017 sampai sekarang masih tetap pendamping desa untuk lokasi desanya pindah-pindah sih. Pindah 3 kali. Pertama, suami tetap satu, alhamdulillah. Nambah ya. Mohon jangan dikeluarkan saya sejaknya ya. Doakan saya lagi nama wadah Roma. Itu saja cerita dari saya. Oh ya, untuk pesangon. Tadi apa? Pesangon saya jadilah sebuah ruko. Alhamdulillah. Masih jalan jualannya ya, online ya? Oh iya. Lebih menguntungkan saya gitu ya. Sekarang saya jadi TPD, mitranya BPS, Badan Statistik sama PPS, penyelenggara pemilu. Terima kasih. 3 kali tahun baruan. Bisa kembali setiap tahunnya, alhamdulillah. Alhamdulillah, bangga sampurna. Bangga sampurna. Tahu Bali sampai 3 tahun berturut-turut setelah dipecat. Dipecat teh, ojo ngono rek, asar. 9 tahun terakhir hanya baru 1 kali ke sana. Uang pesangon saya buat pagar rumah. Jadi sampai sekarang masuk tuh ya, Pak ya. Habis berapa ya? 10 jutaan ya. Buat pagar rumah. Terus yang 3 juta buat nambah beli mobil. Sisanya uang mertua. Setelah keluar dari Sampurna sama sekali tidak bekerja, terus saya buka usaha sendiri, buka ada berimbang. Alhamdulillah sampai saya iki sukses. Alhamdulillah. Dengan omset Omset. Rahasia besar. Biar yang lain motivasi. Omset kalau misalnya ada pencairan sampurna. Pencairan dana PKH. Sebulan bisa 600-700 juta. Oh, kamu pegang itu kamu. Iya. Kalau enggak ada itu kan enggak jadi kamu wis. Kok kadoan rek nang unir. Itu 30 kali. Kalau enggak ada itu ya wis mentok 400-500 juta. Alhamdulillah. Bisa beli sepeda motor sendiri. Alhamdulillah. Oh siap. Aku bangga ketemu kalian semua. Ya. Rompa Pak Tobat nomor 1. Aldi dong, iya dong. Aldi aku enggak ketemu ini. Ayo sih. Sabar. Miki sing nyedhek rek, ndak krungu rek. Apa dikeluarin dari PHK dari mana? Sampurna. Tapi Tuhan yang lain, aku dapat bantuan dari pemerintah tuh full sampai sekarang. Tuhan siapa itu? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Bantuan semua aku tangani. Aku bangga bisa didik anakku sampai dia lulus. Amin. Ini hasil dari
apa cambukan dari Sampurna, gemblengan dari Sampurna. Sampurna aku siap berdiri yang bisa bangkit dari Sampurna. Oleh pelatihan gak apa? Pelatihan aku gak tahu ikutin wajah anda apa dari itu. Loh, ya apa pelanggaran? Saya juga terima kasih buat semuanya pembinaan. Jangan terlupakan kebaikan dan jasanya sama bisa semuanya terus berjalan. Wah, Korea itu kok Korea. Terima kasih, tepuk tangan. Kita keluar dari Sampurna itu panjang yang ini enggak apa-apa diceritakan. Tapi dari semua tempat kerja yang sampai detik ini saya bekerja, tidak ada yang lebih baik dari Sampurna. Wes. Seandainya waktu kita asli kita, kalau ono Pak Aldi nah. Enggak, asli. Memang enggak ada pabrik sebaik dan terbest seperti Sampurna. Jadi saya udah keliling dari Malang, Surabaya, semuanya keliling ya Sampurna yang terbaik. Asli gue udah kebun. Jadi dari Sampurna itu saya sempat bekerja di daerah Pasuruan, di PER ya. Jadi PER Pasuruan itu di pabrik Sigenta. Hampir 1 tahun. Sigenta. Setengah. Ya, Sigenta. Pabrik kimia. Iya, di ekspor jagung. Dipotong-potong lebih. Habis itu kontrak habis selama 3 periode habis. Saya pergi ke Ale-Ale sebentar tadi. Ya, Ale-Ale itu sekitar sana kurang 2 bulanan. Bukan. Terus Ale-Ale itu di mana? Di daerah apa sih? Ini tahu sih digoreng kering, bukan tahu. Pasuruan mana? Oh, DPR ya. Kalau yang DPR-nya itu masih di DPR. Oh iya. Kemudian di pabrik sepatu. Hasil lewat langsung kantor, Pak. Karya Mitra. Jadi Ros iki rek kecantol jerakane rek. Saya bilang walaupun saya kerja di tempat kamu sekarang, pabrik yang sekarang saat yang dulu saya bekerja enggak ada apa-apanya sama pabrik yang tempat kamu. Ye, mantap. Jadi itu aja sih Wurung lho. Saya enggak wurung dari jerakan lho muni ngono lho. Saya itu aja perjalanan panjangnya setelah keluar dari Sampurna, tapi tidak ada yang terbaik. Saya keliling kemanapun, kerja dimanapun, tidak ada yang terbaik. Sampai nang luar negeri, saya berharap bakalan ada sampai apa? Bakalan ada Sampurna lagi di Amin. Amin. Berdoa semua. Amin. Gede. Loh. Kalau sudah ditutup aja, ditutup dulu. Oh iya. Halo. Halo, Mas. Asik. Ditutup bahasa Mandarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Ini guru PAUD. Biasa aja guru PAUD. Iya. Mati leh. Pada Allah, kita dapat berkumpul ini ya teman-teman, Bapak, Pak Aldi, Pak Kira, Kak Re, ini sudah mau mengumpulkan kita semuanya di sini. Ini momen yang apa ya? Seribu satu. Seribu satu lah. Mengulang lagi kenangan waktu masih di Sampurna tuh. Ya, teman-teman semuanya pasti merasa antrok sih. Pernah menjadi keluarga apa ya? Keluarga besar Sampurna meskipun hanya sebentar. Pernah kita bermimpi. Pernah kita dijadikan apa ya? Sesuatu yang spesial lah dulu ya. Iya, jalan-jalan, minum di hotel. Wah. Ya, nonton gimana itu dulu ya. Luput. Ya setelah itu kita kan dipecat ya. Ah, ini enggak enak ya, wes. Kita banyak saya banyak belajar dari Sampurna. Saya juga banyak belajar keluar dari Sampurna. Saya di Denis Pans di
Dennis Ban itu apa? Front office. Terus keluar dari Dennis Ban 2015 saya jadi guru privat matematika. Itu saya pegang privat ke rumah-rumah dulu itu. Terus setelah itu 2016 fasilitasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aku lagi di rumah orang tua. Alhamdulillah, hari ini puji syukur kehadirat Allah SWT. Siasatnya kenapa kok ujuk-ujuk? Jadi kalau dipersiapkan lama kayaknya ya juga gak relevan lagi. Karena jadwalnya teman-teman saya yakin juga gak gampang ya. Mempertemukan itu juga Karayiwurung. Apalagi kalau levelnya Pak Aldi. Pak Aldi ini bukan siap, hanya super sibuk. Selisihnya kalender tanggal aja, selisih jam aja bisa. Padat. Jadi Pak Aldi menyempatkan ya, kita kemarin itu diundang sama Semeru katanya Mas Mamang. Hari ini enggak. Hati kita itu begini karena setiap kali bully-bullyan di sosial media sama Mas Mamang, kapan kita kesini gitu ya. Bapak Ibu semua, ini adalah bukti bahwa kita harus sopan. Biarkan keluar. Oke. Okay. Kita ini ceritanya berwarna-warni. Itu menunjukkan bahwa Allah itu puas. Saya lihat ceritanya Mas Maman, saya bis longsor. Tapi memang Allah nggak ngono gitu. Lupa apa kita itu harus yang di luar, di atas sama apa coba tanya. Artinya kita ini punya kadar ujiannya Allah itu beda-beda. Tapi sudah diukur bahwa kamu pasti mampu. Jadi supaya kita nanti kelak punya cerita sama anak cucu kita bahwa perjalanannya ayah, perjalanan ibu itu lah. Selagi kita masih bersama, saya masih di Sampurna, Mas Mbak Nova masih di Sampurna, kayaknya kadar bersyukurnya dibanding dengan teman-teman yang di kerajaan. Ketika masih bersama kayaknya bersyukurnya enggak 25 karat kayaknya kalau emas ya. Tapi begitu ditinggalkan katanya Bang Haji, begitu tiada, maknanya luar biasa. Artinya seharusnya kita yang masih di Sampurna bersyukurnya harusnya di atasnya 25 karat kalau emas. Karena masih di sini. Pelakunya sudah ada pelakunya. Mau cari perusahaan di mana saja. Itu cari yang kayak kita, kayak keluarga begini. Itu ya susahnya setengah lagi. Mau dari Laskar Pelangi sampai ke Papua sana, mau cari kayak begini. Kenapa Pak Andi harus balik? Dari ya, sempat keluar. Dari Magetan. Pak Andi tidak akan Aldi, sempat ya, keluar, Pak Andi. Meskipun di soft tech posisinya sama, bahkan mungkin lebih tinggi. Berapa tahun, Pak? Dulu, Pak? 3 tahun. Oh, nanti Pak Aldi sendiri lah. Iya, Pak Aldi nanti bisa cerita. Bagaimana Pak Matrus, bagaimana Pak Haji, bagaimana di luar sana. Itu kayaknya yang berangkat itu ya jasadnya, tapi hatinya meninggalkan Sampurna itu kayaknya gak bisa. Ternyata cari keluarga yang kayak Sampurna di luar sana itu yang gak segampang. Itu kayak kita. Apalagi buru-buru menyempatkan waktu untuk ketemu dan sebagainya. Jadi rasa keluarganya luar biasa. Pesan saya adalah kita ini hidup bikin cerita. Jadi ceritanya ya memang seperti ini. Allah itu berkehendak seperti ini, menunjukkan bahwa perbedaan kita itu punya cerita masing-masing. Jadi kita diciptakan berbeda, terus kemudian ceritanya masing-masing kita adalah berbeda. Tugasnya cuma satu aja, jangan mengeluh, gak usah ngeresul. Karena ini di katalog sananya sudah dikasih yang jalannya aja katalognya kayak begitu, sehingga kita punya cerita dan sebagainya. Nah, pesan yang sama-sama saya highlight dari teman-teman semua, Sampurna memberikan pelajaran hidup sama kita, memberikan motivasi sama kita bahwa tantangan itu pasti bisa kita hadapi. Amin. Apapun beratnya, karena layu kali dua unsur ilmu usaha itu tadi. Jadi kadar cobaannya wis diukur, semuanya pasti mampu. Tinggal kita berdoa saja. Saya teman-teman semua, saya pikir dengan momentumnya. Momentum begitu Sampurna bubar, siapa yang ingin, kita akan yang ingin.
kita kalau saya lihat fotonya di Santika itu saya sprinting. Pertama, berarti kita begitu di foto siapa? Saya terima. Berat-berat. Tapi itu harus kita ajak. Tapi itu masalah. Wis lah. Jadi, kedepannya semoga kita tetap bersaudara. Amin. Saling mendoakan satu sama yang lain. Kita bisa ketemu, kita bisa bersosial media, mengucapkan selamat, mengucapkan keluarga, semoga tetap sehat sampai keluarga. Mbak Yosi sekarang berkarir di pemerintahan, saya ceritanya juga bangga saya keren. Terus masuk gak bermimpi tapi badai sempurna, Allah berkendak lain. Jadi ya tetap keren aja berkarir di pemerintahan, alhamdulillah. Yang lain punya cerita masing-masing. Saya dulu pernah jadi guru tapi gak jadi guru, jadinya guru pramuka. Yang kuliah 2 tahun sekarang jadi guru pang. Jadi ceritanya beda-beda. Jadi Allah itu mungkin menaruh kita itu pada porsinya masing-masing. Sehingga ketika guru paut anaknya sukses itu nanti lo bayarannya 200 satu bulan. Terus ya gak bisa diukur itu lagi. Kita kalau mau cari duit, mau jadi guru. Karena itu gak itu dari parameter bagaimana guru mengelola anaknya. Terus kemudian anaknya jadi sukses, anaknya jadi pejabat, anaknya jadi apapun, jadi apa. Guru ya ikhlas saja jadi guru. Anaknya mau jadi tentara, mau jadi bupati, mau jadi presiden, ya tetap gurunya tetap guru paut aja. Ya semoga beberapa generasi yang diciptakan seorang guru sebagai amal jariah yang nanti kelak berbagi ilmu akan ketemu nanti. Taruhannya adalah semoga kader-kader yang saya didik jadi kader-kader yang bermanfaat. Amin. Yosi yang berkarya di pemerintahan semoga bisa memantau amanahnya pemerintah untuk ngawah dana-dananya pemerintah di desa. Dan saya sedikit-sedikit juga urusannya duit di pemerintah. Mungkin Korea-Korea tok ya. Jadi, kita ini tidak lepas dari itu. Ada kemudian pendidikan, terus kemudian di desa, terus kemudian di pasti-pasti begitulah kita. Allah itu di situ. Nah, yang bergerak di bidang usaha, Mas Maman, bagian dari rezekinya Allah itu yang terbesar di dagang. Amin. Jadi ya wis fokus on dagang, wis rezekine gak teko Mas Maman ambil. Teko Maman itu, tapi arek papat iku jatah rezekine wis diatur ambil. Bukan urusannya gaji bukan, tapi rezeki itu jatahnya di pangeran wis dijatah. Tepuk tangan bosku. Bosku tepuk tangan bosku. Itu hanya istilah saja. Jadi kalau ngomong gaji, gaji berapa wong Gojek atau wong dodolan itu enggak usah bisa diukur lagi. Karena sudah begitu Allah menciptakan siapapun itu ya wis dijamin rezeki masyaallah. Sehingga kita tugasnya cuma khusnudzon aja sama Allah bahwa mereka ini sudah bawa keran rezeki sendiri-sendiri. Yang semoga Pak Ima ya. Ya wis Pak. Wis karena itu wis finish lah. Semoga nanti kedepannya kita semua berdoa sama berdoa. Wis ujian wis dan lulus gitu. Jadi skripsinya sudah diselesaikan. Marlen, kalau mau yang arah ujian misal SD Marlen. Kalau yang mau tesis ya tesisnya segera selesai dan di ACC sama dosennya dan selesai. Gitu. Amin. Tinggal nanti pelajaran itu ya positif aja bahwa ini semua ya memang ya sudah seperti itu ceritanya. Jadi sudah enggak iso dihindari karena memang kita sudah di situ. Tetap positif thinking, tetap semangat. Kedepannya saya yakin akan jadi lebih baik. Khusnudzon sama Allah bahwa ini ya perjalanan. Perjalanan itu ya memang seperti ini. Kalau dari Surabaya lewat tol itu ya meskipun juragan ini nyetir tak tinggal turun. Karena apa? Ya udaranya enak aja, di tolnya enak. Diajak ngobrol, ditengok sama Pak Abi, tidur ya Bapak. Juragan ini nyetir, saya tinggal berangkat aja ya. Cek kurang ajar ya. Juragan ini nyetir, ngejak, sembarang kalian ngajak mati, tinggal turun. Karena apa? Jalannya enak itu. Tapi kalau mungkin jalannya sudah berlubang, seperti Mbak Iman, jalannya berlubang, jadi terjaga. Cuma enggak tidurannya enak-enak gitu. Mesem rek. Nah, jadi semoga dengan jalannya yang berlubang kayak Pak Jokowi kemarin ke Lampung gitu. Jadi akhirnya juga nggak tidur, nggak gubernurnya nggak tidur. Karena apa? Kenapa harus lewat yang nggak saya persiapkan? Sehingga itu membuat kita terinspirasi untuk terus berpikir. Yang pasti jangan putus asa gitu saja. Kita semua itu hanya bisa bantu cuma satu aja. Kita hanya bisa bantu doa. Sama positif thinking sama Allah bahwa sudahlah tugasnya sudah selesai ini sekarang sudah selesai tugasnya sudah finish
nanti buka babak baru, semoga ke depan lebih baik. Amin. Doa kita semua, semoga hari kita silaturahmi ini dapat fadilahnya silaturahim. Amin. Umur panjang barokah. Amin. Sampai sehat sama keluarga, ibu, bapak, ibu di rumah yang masih atas, semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kami gak janji, tapi insya Allah kalau ada waktu sekujuk-kujuk seperti ini kita datang ke sini. Jadi gak usah punya pikiran kayak ini kalau normal. Gue gak ketemu, angel-angel. Jadi meskipun tidak dibuat reguler, tapi semoga Allah tetap menjaga bapak kita satu saudara. Amin. Lihatlah doa saya sama kita semua. Semoga tetap diberi panjang umur ya Allah. Semoga yang usaha-usahanya sukses, yang berkarir di pemerintahan semoga sukses juga. Amin. Kalau toh sekali lagi saya ulangi, gak gaya batik sampurna yuk, gaya batik yang lain. Semoga tetap karirnya. Matur nuwun waktunya. Kisrakan beriling. Ngapunten Mas, siapa ya suam? Mas Novi, yes. Mas Novi Dharma. Ngapunten gitu. Pak Ustad, Pak Ustad, Pak Ustad. Lagi. Semoga hari ini dapat barokah silaturahim diberikan panjang umur barokah. Secara pribadi sama Pak Adi juga maklumur kita bisa menyisihkan waktu hari ini sama teman-teman. Siap. Semoga dapat barokah dari silaturahim ke Kunir. Amin. Purnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jauh-jauh dari Bandung dengan waktunya yang cukup sibuk tapi sempat untuk kesini. Tepuk tangan buat Bapak Aso Yunaldi. Terima kasih Mas Mamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya tadi udah bingung mau ngomong apa ya, karena masih beri patobat ngomong itu bahwa agak tersekat hati loh, ya, tersekat hati mendengar cerita teman-teman. Ada rasa gembira di situ, ada rasa sedih, tapi juga teman-teman dengan sangat tadi patobat bilang teman-teman luar biasa sekali. Nah, kalau melihat ya sekian tahun lalu, mau nggak mau kan kita ngomong sekian tahun lalu ya. Ya saya rasa bahwa kemarin ngomong sama Tobat lah, teman-teman Kunir itu cuma sebentar, tapi nempel lama itu. Serius nempel lama. Saya ingat Mbak Ita. Saya ketemu Mbak Ita terakhir itu waktu kita tuh malam-malam ya. Kita ngobrol di kafe sama teman-teman itu sampai waktu itu ngomong mau usaha ya, apa namanya mancing ya. Iya, saya ingat banget itu. Saya ingat sekali itu baru. Masih ingat gak, Paman? Kita ada ngomong di kafe itu, yang lesehan lah dekat-dekat pabrik itu. Yang dekat makan peta itu, Pak. Saya ingat. Kayaknya itu ya. Malam-malam itu. Jadi saya tuh merasa apa ya? Mungkin namanya media sosial membantu ya. Karena kan tiba-tiba blind project muncul tuh. Jadi muncul jadi oh ya Mas Maman ya. Bukan berarti melupakan teman-teman, tapi karena memang media sosial sangat membantu, saya kita bisa koneksi lebih dekat lagi. Di awal tahun lalu juga waktu kita lumajang, saya bilang, Pak Topan, kita ke Mas Maman. Nah, tahun ini pun saya udah, pokoknya pengennya itu ketemu teman-teman tuh. Tapi kalau sesuatu direncanakan itu biasanya nggak jadi. Gitu. Jadi pas saya kemarin, jadi saya habis lebaran kemarin, saya langsung ke Surabaya. Memang sengaja bawa mobil sendirian, dari Bandung saya bawa mobil sendirian, supaya bisa ketemu teman-teman tuh. Saya Pak Tobat bilang, Pak Aldi kalau cuman kita berdua biarkan aja Pak Tobat bang, kita ajak siapa? Adik teman-teman TUK lama, Sampurna, kita ajakin. Kalau mau ikut, kalau enggak ada yang maksa gitu, karena masing-masing punya kebutuhan ini kan. Akhirnya kemarin Mbak Siti oke, kemudian siapa? Pak Sinaryadi bisa, Pak Rendra memang dia tidak bisa karena umroh dan lain-lain. Dan akhirnya cuma tiga itu, enggak apa-apa gitu. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lebih banyak lagi, ketemu lagi, insya Allah ya. Amin, amin. Insya Allah, karena saya merasa itu bahwa memang yang paling penting itu adalah rasa silaturahmi sama persaudaraan. Itu gak akan hilang. Mungkin kita, tadi Pak Tawad bilang, beda perahu ya, tapi kan kita adalah satu keluarga. Saya sih ngerasa satu keluarga, mudah-mudahan teman-teman juga ngerasa satu keluarga gitu. Saya luar biasa kaget, apa ya, gak bisa di... Saya mau menawarkan diri sama teman-teman. Kalau teman-teman ada sesuatu, mau cerita dan lain-lain, ya kita bisa ngobrol-ngobrol lah. Mungkin aja ada yang bisa kita bantu gitu.
ya. Saya nggak nawarin sesuatu ya, tapi saya cuma menawarin kesabaran teman-teman sekalian. Kita bisa ketemu nanti, oh berarti di Canggu ada teman. Nah, ada satu. Kalau di sini kan banyak tuh ya, di Canggu ada teman satu Mbak Dian. Ya mudah-mudahan nanti pertemuan ini adalah bukan yang akhir ya, awal ya untuk ketemu. Makanya kemarin mas teman bilang Pak Ali itu teman-teman baru aja keluarga, wes keluarga semua. Jadi kita kan dulu nggak kepikir ada keluarga kan, dulu kepikir ada duit kan sudah ada berkeluarga ya. Jadi kita ketemu, ya mudah-mudahan Pak Tepat kita bisa jalan lagi sama Mas Rendra. Udah telepon tadi video call Pak Adi, pokoknya ulangin, wis nanti kita ulangin, insya Allah ada rezeki, ada waktu ya, semuanya kita ulang lagi. Nah, cerita tentang namanya rezeki tadi Pak Tepat bilang bukan cuma di apa namanya butuh gaji Pak, memang banyak sekali sih. Saya teman-teman 2014 kan kita tutup pabrik ya, 2016 awal saya resign. Saya keluar ke apa, perusahaan lain juga. Kemudian di perusahaan, dua perusahaan saya keluar itu saya menderita. Serius, saya menderita. Posisi saya lebih tinggi ya. Gaji lebih tinggi. Gaji lebih tinggi, posisi lebih tinggi, sudah direktur ceritanya. Balik kemudian saya enggak bahagia. Enggak bahagia itu benar saya bilang. Heeh. Namanya apa? Masuk kantor itu sakit perut. Sakit perut terus, bentol-bentol alergi 3 minggu. Akhirnya saya putuskan, tulis. Saya coba lihat bagian lain deh. Kemudian ditelepon sama Bu Sisil kalau masih ingat. Di, balik ke Sampurna di. Tulis, gas. Gak nanya-nanya lagi saya gaji apa, saya balik lagi. Gak mikir dua kali. Nah, makanya kalau ditawari gitu. Ya benar-benar, itu mungkin sama mas. Tadi juga ngomong sama Nova juga di jalan. Sebenarnya tuh kalau kemarin kita nggak terlalu agresif buat kita dua, kita tiga, kita dua aja mungkin sulit masih aja kan? Mungkin ya, begitu ya. Ini kita ngomong-ngomong selalu ya. Ya, kita berdoa yang terbaik untuk kita.